banyak. Bisa dibilang Xenia itu mobil yang merakyat lah. Mobil merakyat kan ya. Kalau Avanza katanya mobil 1.4 juta, ya ini temennya lah ya kan gitu. Nah, kayak kita tahu kan Avanza ini keluaran dari mungkin produksi dari 2003 tapi mengaspal itu di tahun 2004 ya, Pak ya. Apa? Mengaspalnya apa dipasarkan mobil apa? Xenia. Xenia dari 2004 udah keluar. Pertama kali keluar itu tahun 2004. Dari 2004. Nah, ini yang mau kita tanyakan kan di tiap tahun itu ada tipe ataupun harga sendiri dari tahun 2011, 2004 sama yang 2005 beda kan mungkin karena tahun tua. Iya, sebenarnya kan 2004 2005 itu masih sama. Yeah. Nanti dia itu yang membedakan kalau udah masuk di 2006 2007 mengenai power steering gitu kan. Itu sangat detail itu Mas, apa artinya rincian-rinciannya itu memang ini ya, gitu mobil-mobil. Nah, yang kita tanya ini mungkin gambaran umumnya aja lah dari tahun 2004 sampai 2018 itu harga second per tipe di setiap tahunnya itu seperti apa sejauh ini dia sampai hari ini gitu. Mungkin kayak gimana? Ya kalau di 2004 itu kan bisa dibilang itu kan launchingnya pertama Xenia. Xenia di 2004 itu kalau sekarang sih ya, kalau sekarang pasaran mobil di 2004 itu kurang lebih harga itu ya berkisaran di sekitar di angka 55, 60 sampai 65 mobil-mobil di tahun itu. Iya, 50 mungkin enggak ya? Tergantung kondisi. Iya. Jadi gini, mobil bekas itu tidak ada penyetaraan harga standarnya, tidak ada. Iya. Dia bergantung perawatan, tergantung pemakaian, tergantung kondisi. Yang jelas itu makin mobil itu terawat, harganya makin bagus. Gitu kan. Nah, makanya salah satu tip ngerawat mobil supaya harganya bagus itu salah satunya perawatan. Perawatan berkala dan perawatan itu harus bagus. Kalau dia bagus itu bisa mendongkrak, artinya bisa mendongkrak harga gitu kan. Kalau untuk dari tahun 2004 mungkin Pak, kita bicara 2004, bukannya mungkin dari 55 lah ya? Iya, 55. Taruhlah kalau yang model lama itu 2004 nyampe 2006. 2006. Itu tipe sendiri seperti apa? Itu tipenya LE sama XE. LE sampai? XE. Itu 2004 sampai 2006. 2004 nyampe 2006. Selain itu nggak ada ya Pak? 2004, sebenarnya ada tapi jumlahnya sangat sedikit. Tipe M itu tetap ada di tahun M itu. Itu tetap ada. Tapi dia jumlahnya sangat sedikit. Bahkan kecenderungannya hampir jarang ditemukan di tipe itu. Tapi nanti kalau udah 2006 ke atas itu ya ada, tapi tetap dia itu persentasenya sangat kecil tipe M itu. Nah, nanti yang mulai agak banyak itu kalau dia udah all new, Xenia all new mulai 2012 sampai 2014. Nah, itu tipe M itu mulai banyak. 2012 sampai 2016 itu udah mulai banyak itu tipe M. Bahkan sampai sekarang sampai 2018 itu masih Kalau buat harga nih Pak, kita bicara harga balik lagi ya, dari 2004 mungkin bisa disebutin Pak dari tipenya tadi sendiri ya, ya kalau LE. 2004 itu kalau tipe LE, tipe LE itu kurang lebih harganya di kisaran di 60 sampai 65. Kalau tipe X berkisaran di antara 65 sampai dari 60 sampai 65. Kalau yang LI dari 55 sampai 60. 5 juta berarti ya. Kalau buat MI-nya? Kalau MI di tahun itu ya mungkin di angka 50-an itu. Oh, 50-an. Ya. Karena kalau tipe MI itu semuanya serba standar, Mas. Itu kalau dari baru dia non AC, non tip, non power steering, non power window. Oh, berarti LI, MI itu paling rendah. MI, LI, baru XI. Berarti MI sama LI ini harganya nggak jauh ya? Nggak jauh. Ya? Karena belum ada yang di-upgrade pun tidak signifikan gitu ya, di XI-nya. Iya, di XI-nya. Kalau naik lagi ke 2005 itu tahun sama ya? Sama, masih sama. Masih sampai 2006 itu masih sama semua. Harga masih sama, tipe masih sama ya. Masih sama LE XE gitu. Sekali-kali ada MI gitu aja. Kalau 2006. Nah, nanti boleh masuk 2006 akhir nyampe 2012 itu yang namanya Xenia VVTi. Itu orang VVTi. Bilang itu kita baru nyebut namanya Xenia VVTi. Itu sama itu. Jadi ada MI, ada LE, ada XE, ada MI, ada LE, ada XE begitu. Kalau buat harganya sendiri Pak? Kalau di dari harga start dari 2006. Taruhlah itu yang udah VVTi ya mulai 2007 ya, awal ya. 2007 awal itu kalau harganya ya berkisaran di angka sekitar
70-75 itu LI-nya. LI. Kalau XI-nya ya berkisar sekitar 75-80. X ini XI. MI-nya Pak. Kalau MI-nya di bawah itu lagi beda lagi. Di bawah LI. Ya, di bawah LI-nya bisa beda 10 juta, 8 sampai 10 juta. Oh, 8 sampai 10 juta. Oh, itu yang itu kalau namanya 2007 sampai 2012 itu namanya Xenia VVT-i. Kalau ya. Tadi kan yang pertama itu Xenia Xenia keluaran pertama, tipe pertama. Baru tipe kedua itu namanya Xenia VVT-i gitu. Kalau nah, nanti masuk 2012 nyampe dengan 2012 nyampe dengan 2014 nyampe tanah nyampe 2015 itu yang namanya all new. All new. Oh, jadi Xenia all new ya. Belum all new, dia Xenia all new. Nah, itu kalau itu harganya kalau itu tipenya juga nanti udah beda dia. Dia nggak ada XI, nggak ada LI lagi. Dia tipenya mungkin, tipe nanti, X, tipe R. Saya potong dulu sebelum kita bicara lebih lanjut. Yang di VVT-i mungkin range harganya sendiri dari 2007 yang seperti disebutkan tadi. Ya, 2008-nya naik 10 juta atau 5 juta atau gimana Pak? Di 2008 ya. 2008 sampai ke 2012 itu range harganya biasanya seperti apa Pak? Range harganya kalau kalau kita bicara umum ya, harga mobil bagus gitu Pak. Itu dia nyampe 2011, Mas. Iya, nyampe 2012. Nyampe 2011. Berapa? Itu yang berkisaran berkisaran 90 juta. Di 2012. 2011. 2011. Berarti range harganya 5 juta per tahun. Iya, naiknya per tahun. Tapi sepertinya sebenarnya begini, mobil second itu sebenarnya itu hanya untuk patokan aja. Patokan. Tidak bisa distandarkan untuk patokan harga. Harga tahun 2011 bisa lebih mahal dari 2012. Kadang-kadang kan? Makanya ada kadang-kadang orang tertentu beli mobil misalnya di tahun ini, tapi kadang-kadang dia berani beli di harga tahun 2011, tapi karena apa? Karena dia lihat kondisi mobil. Iya, gitu. Mas, sambil diminum, Mas. Iya, Mas. Iya, Pak. Kita lanjut nih. Ya, dari 2012. 2012 itu namanya Xenia All New. Itu nyampe dengan 2014. Bukannya dulu. Nyampe nyampe 2015. Nah, kalau itu tipe LI sama X itu udah enggak keluar lagi. Oh, udah. Dia tipenya yang paling rendah itu dia tipe X. Yang rendah tipe M ada. Tipe M. Tipe M yang varian paling rendah 1000 cc. Tapi kalau itu walaupun tipe M, dia udah pakai power window. Dia sudah AC nggak double, dia cuma udah power window dan ada AC. Nah, itu tipe terendah M. Nanti tipe yang keduanya tipe X 1300, tapi dia masih standar. Oh, udah naik 1300. Ya, tapi dia namanya bukan XI lagi, X. Nah, baru nanti dia tipe tertingginya R. R ini juga ada bermacam-macam, ada R Deluxe, ada R Family, ada R Sporty. Oh. Buat range harganya yang tipe apa? M. M ya, kalau ya. Di 2012 itu M di 2012 itu harganya kurang lebih ya berkisaran di angka 90-95. 90-95. Karena kan dia tipe terendahnya. Jadi hampir tipe tertingginya harga XI yang mau dilama. Ya pokoknya kurang lebih ya di berkisar angka 90-an lah. Nah, nanti kalau dia kita naik tipe X itu kurang lebih 2012 itu harganya sekitar 95. Nah, nanti kalau dia tipe R kurang lebih di angka 100. Yang Deluxe sendiri kan? Ya R Deluxe itu di angka 100. R Family ya mungkin sekitar 105 gitu kan. Tapi kalau dia yang penting dia itu sudah nyebut R, itu yang membedakan paling nanti tinggal kondisi mobil. Kadang-kadang harga Family sama Sporty itu kadang-kadang masih mahal Family-nya. Kadang-kadang tipe R Deluxe dengan tipe R Family kadang-kadang ini kalau itu tinggal bicara kondisi, tapi kurang lebih harga ya berkisaran di angka kurang lebih 100 lah, 100 R itu ya, tipe R itu 100. Kalau Sporty sendiri biasanya berapa? 15 mungkin ya? Enggak nyampe. Oh, 10. Iya, kalau paling 110. Itu 12, 13 nya Pak? 13 paling ya tinggal tak penambahannya tetap gitu aja, 5 gitu. 14 ya Pak, sampai 14 ya. Nyampe 15. Itu masih tipe, masih all new. All new. Tipe pun sama seperti sama. Itu yang disebutkan tadi ada R Sporty ada. Masuk 2016. Masuk 2015 akhir nyampe dengan 2019 ya, kalau kita ukur 2019 itu dia namanya ya ini apa Xenia Grade. Nggak ada all new lagi ya, Xenia Grade. Ya kita nyebutnya udah grade karena dia udah berbeda. Oh, jadi kita nyebutnya bukan Xenia all new, Xenia Grade. Grade Xenia
itu ya ibaratnya di atasnya oil ya, sebutan itu sebenarnya nggak ada kita standar, cuma kan kadang-kadang kita kan menyebut itu biar ngenakin kita, oh tipe grade gitu kan, yeah. Oh tipe ini ya, sebenarnya dia itu ya masih variannya all new, terusannya, lanjutannya, cuma kadang-kadang supaya kita membedakan udah grade belum, artinya RAM-nya udah lebar, yeah, gitu kan, udah grade apa belum gitu kan. Kalau buat bicara harga apa? Dari tipe dulu mungkin gitu. Ya tipe sama, MI, MI itu ada. Ya kalau udah grade itu tipe-tipe MI-nya itu berkisaran ya harganya di angka angka 110. Tipe MI-nya 100, 105, 110. Nanti kalau dia tipe R-nya itu ya kurang lebih nanti harganya di angka 115. Nah, nanti kalau tipe sportinya itu ya bisa tembus di sekitar angka 130. Kalau mentok di 2018 itu masih sama ya, Pak ya? Masih sama. Nah, kalau di ya pokoknya itu nanti kalau dinaikin ya beda, berarti ya tinggal beda 5 gitu aja ya. Kurang lebih itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi artinya harga ini nih ya tidak juga bisa dijadikan patokan harga second, karena seperti yang saya bilang, standar mobil second itu tidak sama dengan mobil baru. Karena standar mobil second itu dia yang akan ditentukan itu dari kondisi mobil, rawatan mobil, track record mobil, bahkan nyampe kalau bisa bahkan kita kadang sebut track record-nya di dealer apa enggak, itu juga terus kondisi pemakaiannya di daerah apa tidak. Tapi kalau harga-harga tadi itu ya kurang lebih harga hanya kita untuk acuan aja, kurang lebih harga-harganya di angka itu. Nanti tapi kita bicara harga di itu kondisi mobil, artinya standar mobil-mobil bagus lah ya, mobil jual layak layak jual, mobil-mobil kondisi ya kondisi memang siap dipakai, artinya kan ya mobil-mobil bukan kondisi bekas nabrak, artinya rekondisi beda lagi ya, artinya mobil-mobil ya kata Mas tadi, mobil-mobil kondisi layak jual, layak pakai. Kalau gitu kan. Buat tipe dan tahun harganya sendiri Pak, beberapa kali kan Bapak punya showroom ya Pak, kayak Abimanyu Motor ya Pak ya. Nah itu menjumpai kasus itu, pelanggan itu kebanyakan nyari dari Xenia itu seperti apa? Xenia tahun apa, tipe apa biasanya? Tapi kalau hampir Xenia, kalau Xenia itu hampir rata-rata ini sih, rata-rata dicari orang gitu. Tinggal dia kemampuan kantongnya di mana gitu kan. Tapi memang yang paling orang banyak pakai itu memang rata-rata ya minimal kalau tahun tua LE XE, kalau di tahun yang VVTN-nya sama LE XE, di tahun ini ya tipe R gitu kan. Iya. Tipe R terus ke 14 ya Pak ya. Iya, ya tipe-tipe R itu. Tipe M itu memang ya ada, tapi jumlahnya di pasaran sangat sedikit. Dia sedikit gitu jumlah, istilahnya jumlahnya itu di penggunaan orang itu persentasenya dia tidak seperti LI, tidak seperti tipe R, tidak seperti tipe X gitu kan. Kalau yang ini berarti X yang kebanyakan ya Pak ya. R yang paling banyak, yang paling banyak itu dipakai orang R, karena R itu kan ada 3 varian, R family, R sporty ya. Yang paling tahun sendiri Pak, terbalik lagi ke peminat atau seperti apa umum? Maksudnya yang orang ini ya, konsumen itu ya. Konsumen itu sebenarnya kembali ke konsumen sih, kekuatan budget. Kekuatan budget dia di mana? Ada duit berapa nanti kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Dan di tahun-tahun mobil tahun-tahun itu kan cover kredit juga masih bisa semua gitu. Masih bisa cover kredit. Iya, masih bisa. Ya.